Halo teman-teman, kali ini saya mau unboxing lagi drone MX-11 SE. Saya pesen yang warnanya orange teman-teman. Langsung saya buka ya. Ada tasnya teman-teman. Oh, dapat aktivasi garansi produk Anda maksimal 7 hari ke depan. Langsung saya unboxing. Dapat baling-balingnya cuma dua ya teman-teman. Hanya dua teman-teman. Obeng, propeller guard, pelindung baling-baling. Kemudian ini charger, mikro. Kemudian dapat panduan. Di sini memakai aplikasi Flow, Flow XXX ya. Scan barcode. Panduannya bahasa. Oke, ini bahasa Inggris. Kita lihat teman-teman. Kita lihat di sini. Oh, ada obstacle avoidance. Nanti nabrak di sini. Roll. Flip di sini. Flip. Nanti nabrak. 1K tuning. Kamera down, kamera up. Oh, kameranya bisa diatur dari remote teman-teman. Berarti kameranya ESC ya. Kemudian di sini shot press headless mode. Ini headless mode, shot press. Kemudian 1K to go back ya, 1K long press return headless mode dan return ya. Kemudian di sini take off, landing, kemudian kalau pencet lama itu emergency stop. Kemudian ini ada 3 speed di sini ya. Oke, lumayan teman-teman ya. Ada optical avoidance-nya, nanti nabraknya, sama return home. Kemudian obstacle avoidance dan ini headless mode. Nah, headless mode ya. Untuk pemula sebaiknya pakai headless mode aja supaya tidak nabrak. Oke, kemudian di sini drone-nya ya. Saya unfold. Mengkilap teman-teman ya, catnya mengkilap. Jadi ini obstacle avoidance-nya, ini yang dinabraknya di sini, depan, samping, kiri, kanan dan belakang ya. Ini kamera. Kemudian di sini ini enggak ngerti ini kamera atau optical flow ya. Nanti kita coba ini kamera atau optical flow. Ya, S11 berarti ini S11 ya. Mestinya ini ada lampunya di sini, nanti kalau dihidupkan ada lampunya mestinya ya. Jadi ini berapa? 2500 mAh. Wow, lumayan ya. Oh, ada lampunya di sini. Sini juga ya. Sini biru. Sini merah. Ini mengkilap teman-teman ya. Seperti ini. Kok pakai WiFi UAV? Oke teman-teman, sudah diinstal. Sekarang kita hidupkan. Kemudian baterainya teman-teman belum dimasukkan ya. Di on kan, on off ini. Oke, on off dia langsung tidak berkedip, berarti sudah tersambung. Kemudian kalibrasinya berarti ke samping kanan ya. Oke, sekarang
Jadi kalibrasinya seperti ini. Dan ini dihubungkan dulu. Ini dinonaktifkan mobilnya, mobil data, kemudian WiFi-nya ini yang ada di sini forget aja supaya tidak mengganggu. Kemudian di sini flow sudah. Kemudian kita ke aplikasinya, tadi WiFi UAB. Oh, sudah bisa teman-teman. Seperti ini teman-teman ya. Sudah bisa sekarang. Nanti kita coba ya. Bagaimana terbangnya? Oke teman-teman, saya mau menerbangkan S11 teman-teman. S11. Saya screen recorder dulu. Oh, nanti aja deh. Ini adalah drone S11 teman-teman. Tasnya kecil ya. Ini teman-teman, keren oranye. Oke, langsung saya hidupkan. Oke, on off. Kemudian kalibrasi sudah. Sekali lagi. Kemudian ini HP-nya. Screen recorder. Kemudian setting SIM card, mobil data sudah tidak aktif. Kemudian WiFi-nya flow. Ini flow sudah. Sekarang ke aplikasinya. Kayuvo. Oke. Kemudian Igri. Wah, keren penampilannya teman-teman. Start. Loh. Udah masuk. Oke, start, sudah masuk. Pakai apa tadi? Coba, sudah benar flow. Apa di sini? Oh, pakai WiFi UAP. Buka ini teman. Oke, halo. Start. Nah, udah teman-teman ya. Bapaknya lupa ini. Aplikasinya kok lupa. Oke, kemudian di sini ada apa? Gestur. Oke. Langsung kita take off ya teman-teman.
Kita coba yang bawah itu kamera atau optical flow. Oh, berarti optical flow. Ya. Dia bergerak. Bergerak ya, berarti optical flow. Makanya agak tenang, teman-teman. Ini speed 1. Kemudian kamera diaktifkan. Speed 2. Kita lihat sekeliling ya. Oke. FPV-nya seperti apa coba teman-teman? Putus-putus apa enggak? Ketiga. Coba flip teman-teman. Oh, padahal ada optical flow ya. Flip kiri. Depan. Oh. Di belakang. Flip kiri. Aduh. Oke. Kemudian coba return home. Landing. Nah, ini nabraknya. Nah, kerja ya. Nanti nabraknya bekerja. Nah, udah. Speed 3.
Saya coba retune home. Wah, gak bisa balik ya. Balik. Speednya 2 aja. Karena gak ada angin. Coba lagi retune home. Balik dia. Kembali. Bisa return home. Ini coba headless mode. Kalau baterainya lemah, headless mode-nya tidak berfungsi. Off. Jadi kalau baterai lemah, headless-nya tidak berfungsi, teman-teman. B2. Headless mode ini pencet sekali. Sudah. Kemudian menghadap ke sini, ke kiri, ke kanan. Mundur, jadi berfungsi ya. Dia menghadap ke saya. Dia mau menghadap kemana aja, kalau ke kiri ya ke kiri, ke kanan kanan ya. Menghadap sini, kiri kanan. Menghadap sini juga ke kiri, ke kanan ya. Ini ke kiri, ini ke kanan. Menghadap sini, ke kiri, ke kanan, oke ya. Kemudian ini tuning ya, tuningnya di sini. Tapi ini sudah tenang ya, tidak perlu di tuning. Tidak perlu di tuning, ini anti nabraknya. Headless mode-nya di nonaktifkan. Sudah. Oke. Mumpung baterainya masih kuat, ini anti nabraknya. Dia langsung menolak ya. Suara titit-titit menolak. Ke samping. Menolak juga ya. Oke.